Allahu la ilaha illallah wa la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim, itu gerak, gerak itu. Gerak. Allah. Ini. Tingkat, namun ini tidak ada berpenghuni atau sama sekali belum dihuni, entah karena apa pembangunannya tunda. Allah, sudah di sini kita sini. Ini jalannya, mau jalannya, arah gedung, ya. Mana gedungnya? Karena ada gedungnya. Ini jalan ini ditumbuhi banyak rumput ilalang, rumput liar tinggi sekali. Ini kita beralih ke arah sana. Allah, misalnya. Jadi gedung ini gedung yang terbengkalai, yang tidak sama sekali terpenghuni, yang tidak belum pernah ditempatin karena memang baru setengah jadi, kemudian tidak dilanjutkan. Namun kalau apabila di siang hari, biasanya suka dipakai ini oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu, seperti anak-anak yang mabuk atau segala macam. Karena kita pun pernah menggunakan tempat ini untuk lokasi syuting kita. Nah, di siang hari saja itu terkadang suka menemukan suara-suara aneh, hal-hal yang janggal gitu, suara-suara aneh seperti suara orang jalan tapi nggak ada sama sekali orangnya, seperti ada teriakan perempuan. Nah, hari ini kita akan mengungkap ada apa sih di tempat ini ketika malam. Apakah benar angker atau hanya perasaan kita saja, sugesti kita? Allah, kita juga sempat sering sekali ya untuk pakai pengambilan gambar dan syuting gitu ya di gedung kosong ini ya. Iya. Kalau ini gedung kosong juga udah cukup lama, mungkin sudah lebih dari 12 tahun mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu. Sudah kesini lah. Seperti ini. Artinya ini mungkin ingin dibangun seperti kawasan industri atau mungkin kawasan untuk perumahan, namun sepertinya gagal. Ini tanah ini luas sekali ke arah belakang sana, jadi ini ada jalan. Allahu Akbar. Suara. Jadi ini ada jalan. Allahu Akbar. Suara. Jadi ini ada jalan. Allahu Akbar. Suara. Allah. Dari gedung sini. Allah. Ini sosok suatu
Coba lihat lukisan pas ini. Ini gedungnya pemirsa, bisa lihat sini. Allahu la ilaha illa huwa lahil qayyum. Astagfirullahaladzim, itu gerak itu. Gerak. Allah. Ini sosok suatu. Coba lihat lukisan pas ini. Ini gedungnya pemirsa, bisa lihat sini. Allahu la ilaha illa huwa lahil qayyum. Astagfirullahaladzim, itu gerak, gerak itu. Gerak. Ini sosok. Coba. Tadi sosok. Hah? Itu terlihat sosok dari atas sangat ini enggak. Allah. Mas hati-hati ya, asal dolar. Aduh. Bahaya. Jalannya kurang. Buruan. Ini muncul dari arah balik tembok. Tunggu. Jangan tinggal dong. Aduh. Hah? Allah. Allahumma khali. Tadi mana ya ruangannya? Sebelah katanya. Kenapa? Kedengar suara? Dari dengar suara dari daerah bawah sini, bawah lantai sini tadi. Tadi kita lihat sosoknya dari arah sini. Tadi kita dari daerah bawah sana nyorot ke atas tepat di arah sini, dan ini buruk-buruk branding tepat di arah sini muncul kemudian hilang, seperti masuk ke dalam sini. Pas saya lihat gak ada sosok, cuma ada suara aja. Terus saya deg-degan nih, jantung berdegup-degup kencang. Allah la ilaha illallah wa ta'ala qayyum. Coba ke sebelah sana. Sudah pemirsa, di sini rupanya sudah suara tadi benda terjatuh pemirsa. Pemirsa, Allah, terdengar suara dari arah bawah seperti suara-suara benda-benda jatuh, seperti benda berat tadi. Ya Allah, dentuman. Sedangkan dentuman, Allah, seperti benda berat tadi. Ya Allah, dentuman. Sedangkan dentuman, Allah, seperti benda berat tadi. Ya Allah, dentuman. Sedangkan dentuman, Allah. Musalli ala sayyidina. Ini apa ini? Hah? Oh, jatuh pohon. Allah. Lihat di sini. Allah, kaget ya ini. Hah? Terus siapa ngatanya? Panduk. Aduh, kaget. Panduk. Allah. Allah, dengar. Allah, dengar.
Allah, terdengar suara aneh. Seperti dari arah atas juga tadi suaranya. Dan tadi suara-suara dentuman berasal dari seperti ini ya, balik-balik sini lah. Bunyi tadi gitu. Oh, dentuman. Keras benar. Hei, Allah. Hei, keluar. Ayo. Wan. Rasa kayak gempa gitu ya? Hah? Kayak rasa gempa tadi. Beneran? Serius? Enggak sih, gitu, gempa kayak gempa gitu bayang. Enggak sih, kerasa. Tadi saya rasain kayak gempa gitu goyang ini gedung. Oh. Bau ting bisa. Bisa lihat sini. Allah gerak sendiri. Bisa lihat sini. Allah gerak sendiri. Bisa lihat sini. Allah gerak sendiri. Ayo. Coba lihat ke sini. Coba lihat ke sini. Siapa? Allah, dari ke bawah. Main bisa umpet ya. Hei, kuntilanak. Main bisa umpet. Coba semprin. Muncul. Ini kita ke tempat kumpul pemirsa. Lantai dasar. Lihat sini. Lantai dasar ini memang di kelilingi oleh rawa-rawa. Lihat hutan rawa-rawa ini, pohon-pohon besar, semak-semak belukar. Allah, baik. Wah, sampai-sampai karena saking lamanya tumbuh pohon di sini begini. Allah, maksudnya lagi. Allah, terdengar. Allah, terdengar. Allah, terdengar. Dari pohon sini terasa banget aura mistis ini, kencang banget. Allah, la ilaha illallah. Meskipun ini di pinggir jalan pemirsa, jadi ini banyak sekali silensinya terdengar apabila malam. Awas kalau kita ke arah semak-semak juga. Masih ada binatang ini, ular ya, semak-semak ini kan ini gak baik juga nih, parah sana. Apaan itu? Sering lempar. Allah, dari atas lempar sini. Berada di tempat benar-benar aneh. Gak tahu ini emang tempat rencananya yang dibuat apa sehingga terbang kalai begitu saja di tempat ini. Tidak ada kelanjutan bangunan. Allah, Allah, Allah. Gerak di sini, gerak tadi beneran. Baik pemirsa, ini cukup sekian eksplorasi di gedung kosong ini. Ada yang gerak, ada yang jalan. Ada yang jalan kayaknya ke sana. Coba lihat. Paling hewan kalau di sini. Apa di sebelah sana? Allahu Akbar. Di sebelah sini ada.
kayak enggak, ini enggak ada yang tadi ada. Tadi adang nih lah. Lapangan doang. Bukan. Sudah cukup. Baik. Kita sudahi penelusuran kali ini di gedung yang terbengkalai. Dan akan kita lanjut di tempat yang lebih angker dibanding tempat ini. Baik pemirsa, inilah dia Screen Fakta di malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di lorong misteri.